Contoh, hayya 'alas shalah. Nah, bangun ki, nah gora ki iblis dulu. Sebentar pi, masih ada waktu 10 menit baru kiamat. Anggaplah bapak berhasil. Bangun, jangan pikir setan berhenti di situ. Nagoda ki lagi, apa nabi siki? Dingin, 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 wuduk. Ke subuh tuh, dingin, dingin. Akhirnya apa? Wuduk kita tidak sempurna, buru-buru kita. Percayalah ketika wuduk kita batal, maka tidak sah kita punya sholat. Nagoda ki, anggaplah wuduk sangat bagus. Nagoda ki itu langsung bunyi handphone tak. Bunyi handphone, langsung bunyi, kita wuduk sambil terima handphone. Yo. Sebentar pi, di mana ki warung kopi sebentar? Ya sama makin nanti. Tunggu mana? Nah, coba. Wudu. Sah wudu kita. Tapi dia berupaya untuk tidak menyempurnakan. Kenapa? Supaya kurang pahala tak. Anggaplah kita berhasil wudu dengan baik. Nah, goda ki lagi. Sampai di masjid. Nah, lihat. Timer. Hampir wikoman. Dah cukup itu 3 menit. Duduk aku. Jam aku. Sana doa. Dua tayo cuma. Cuk. Dia goda terus kita. Anggaplah kita berhasil sholat dengan baik. Setan putus asa. Tidak. Nah, goda ki lagi. Jam aku pakai surah pendek. Patih mau saja. Anggaplah kita berhasil baca Fatih dengan baik dan surah pendek dengan baik. Gerakannya lagi nak ganggu iki. Sudah gerakan dengan baik. Jangan pikir setan menyesak, mundur sampai di situ. Nah, goda ki lagi. Nah, bisik ki. Tidak ada kalahku dalam masjid ini. Kau paling soleh. Yang lain salah ngasih. Itu salah cara natakbir itu. Salah caranya itu letakkan jari. Semua salah itu. Akhirnya dalam hati kita muncul ujub. Mau dibilang, mau diborro. Mau bilang, oh iya tahu. Saya paling soleh di sini. Masuk iblis. Auzubillahi minzalik.